Kami bersilaturahmi dengan Nabi Ulama tadi, Bapak Wakil Ketua Majelis Ulama, Ketua Pengurus Wilayah NU, Muhammadiyah, Rektor UPI, dan Bapak-Bapak Ulama dan Kabupaten HSS. Kami berputar pikiran agar bagaimana anak-anak muda Indonesia ini seperti yang ditujukan tersangka penyerangan Polsek Jakarta Selatan, Abdurrahman berusia 20 tahun, yang mana melakukan tindakan itu kategorinya sudah kejahatan terorisme. Di Indonesia, di dunia, kejahatan terorisme itu masuk sebagai suatu perbuatan kejahatan ekstra, ordinary, dan juga kejahatan yang sangat serius. Jadi memang penanganannya di samping konteks hukum yang kita tuntaskan, kita harus kaji apa yang menjadi motivasi, apa yang menjadi hal-hal yang melatar belakangi para pelaku melakukan tindakan destruktif. Dalam pada itulah kami dengan seluruh alim ulama bersama-sama untuk bagaimana pemikiran-pemikiran, maaf saya katakan, pemikiran sesat oleh anak-anak muda kita ini tidak menjadi hal-hal yang mempengaruhi masyarakat atau pemuda-pemuda kita lainnya. Karena yang jelas bertentangan dengan nilai agama. Tapi dia berani seolah-olah berjuang atas nama agama. Jadi ini pasti ada yang keliru dalam memahami agama. Dia menebarkan sebuah kebencian tidak pada tempatnya. Jadi kita tidak ingin ada korban-korban lain. Hari ini, beberapa minggu lalu, para petugas kita menjadi korban. Dan tentunya dalam rangka perlindungan kepada masyarakat Indonesia, BNPT mengajak kepada ulama di seluruh Indonesia, termasuk tentunya di Kalimantan Selatan, kita sama-sama meluruskan paham-paham yang tidak menunjukkan ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Terima kasih Pak Bapak-Bapak. Dan yang pertama, kita mendapatkan banyak informasi dan pencerahan dari Bapak Kepala BNPB pada hari ini terkait dengan perkembangan virus wabah Indonesia. Yang kedua, pertemuan ini juga sekaligus menandakan kita bahwa di Kalimantan Selatan bukan zona aman dari kegiatan teror yang ternyata terbukti ada kegiatan teroris. Yang ketiga, kami memiliki kesamaan pandangan bahwa gerakan terorisme ini adalah suatu kejahatan besar yang sangat berbahaya untuk kelangsungan bangsa dan negara kita. Karena itu, kewajiban kita semua untuk melakukan penanggulangan. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh hanya satu pihak, tapi oleh semua pihak yang menggunakan eksistensi NKRI ini berbentuk. Oleh karena itu, maka keterlibatan semua pihak itu sangat diperlukan, terutama dalam konteks kami adalah ulama-ulama di lingkungan Majelis Ulama Indonesia. Apabila memang kegiatan teror itu bersumber dari paham keagamaan, maka tidak ada pilihan kecuali pelurusan paham keagamaan itu harus dilakukan. Jadi bisa tindakan-tindakan yang lain dari tiap-tiap terkait paham keagamaan yang dipahami secara keliru oleh mereka itu yang harus diluruskan. Apapun alasannya dengan mengatasnamakan agama yang betul kekerasan atau yang sampai membunuh orang, itu adalah paham yang tidak dibenarkan sama sekali oleh agama Islam. Semua agama tidak membenarkan tindakan itu.